Kayak masih berfungsi. Kayak masih. Masih. Nah, dia ada arus berarti. Kalau tes manual kayak gini, boleh nggak nih? Langsung kita naik gini, melak naik nggak dia? Umpama. Tes kita manual kayak gini. Manual gini. Bisa. Iya. Manual gimana? Ini cocok ya mas konektor ini depan. Oh bisa ini, juga. Naik kayak kita bergerak nggak? Takut kayak bukan di sini juga, apa di sini enggak, juga. Tapi kalau kurang high, kalau pecah itu dia nggak mau mas. Iya iya benar. Oh, karena masuk. Ya ini. Itu ada ini dalam itu. Ada semacam komponen. Coba belum? Coba dia no di bawah ya. On. Mainin aja. Mainin. Coba. Nah, ya. Naik dia. Ya berarti naik mana? Coba coba. Naik naikin ya. Naikin. Oh masih mau. Terus ya habis. Posisi habis itu ya. Simulasi. Iya, simulasi. Simulasi ya. Nah, naikin nih. Naikin terus. Terus naik. Terus. Ya udah itunya lah, rusak. Udah. Itunya rusak ya. Dia ya, apa ya? Ini tetap dipasang ke dulu kan pasang, pasang dulu bae ya. Yo, enggak apa-apa. Cocor lah. Iya. Bisa plaknya dari foto. Kan foto nanti sambil nunggu barangnya ini kan. Iya. Sudah, sudah. Problemnya dari situ pelampung ini pecah. Iya. Arus tadi masuk sudah kan ya? 12 volt. Itu tekniknya fuel sender bukan namanya? Apa? Fuel sender bukan? Fuel sender? Iya, fuel sender. Dia tuh ini apa namanya? Pakai resistansi. Oh. Jadi kalau sama dia kan naiknya kendorong solar kan? Solar penuh, nah itu naik. Nah di setelah ininya apa? Batangnya itu ada resistansi buat naikin gate di sini di panel. Jadi kapan dia udah naik kan, nah, dia ikutin tuh. Oh, tingginya sekian. Ya, sesuai dengan level yang di panel ini. Oke bro, kita tuh temu trouble-nya dari pelampungnya yang pecah. Penuhi. Iya. Kalau mau ini ya ada, buka aja ini ya nanti. Bisa dipasang dulu ya sampingnya. Mana bu? Tapi takutnya kena ini kalau nanti ya. Kena kepala pecah lagi. Jangan biar iya. Paling feeling aja. Feeling aja lah. Kira-kira ini lihat HM bae mas ya, HM iya 10 jam lah paling enggak sampai isi lagi gitu kan. Ini kemarin kan full kan ya? Full. Iya, berarti sampean udah jalan sekitar 10 HM. Ini tadi kan HM-nya 10 kan. Setengah kan. Nah, nanti kalau saya mau jalan lagi 10 HM isi lagi full. Pulin 10 HM setengah kan. Gitu aja. Sementara kan. Kalau cepat nanti kita ambil unit yang baru. Berarti dibuat ini permintaan dulu. Iya. Bahannya enggak bagus, enggak kuat. Oke, selesai. Selesai. Entar aja dulu ya.